Eh, mana PC yang baru aku buat tuh? PC? Mana? Hah? PC? Mana? Hah? Oh. Hello guys, nama aku Ken. Back again to the another video. Okay guys, memandangkan video aku yang baru-baru aku post tuh guys, berkaitan dengan PC budget 2000 menggunakan barang terpakai dengan barang yang baru, sangat banyak orang tengok ya guys. So aku plan untuk buat lagi video kali ini. Oke, hari ini kita punya project pula, kita akan buat lagi satu gaming PC menggunakan barang yang baru dan barang yang terpakai, budget dalam RM2000 lah macam tu guys. Depends dengan item yang korang dapat, yaitu graphic card. Kalau korang dapat graphic card tu murah, so total budget dia mungkin lebih murah daripada apa yang aku buat. Oke, berikut jalan ceritanya ya guys, tanpa buang masa, jom kita mulakan guys. Untuk pengetahuan korang, hari ini aku akan buat satu gaming PC budget RM2000 ke bawah menggunakan barang yang baru dan terpakai. Oke, sebelum memulakan projek kita pada hari ini, aku kena beli dahulu graphic card used ya guys. Nah guys, sekarang kita mau COD di tempat kita yang kita mau jumpa seller tu ya guys. Oke, sekarang aku di tempat dia ni, aku tunggulah dia daripada COD. So kita jalan-jalan dulu di mall ya guys. Oke, barang yang aku mau beli tu guys, dia used lah guys. Dia barang daripada PC. Oke, daripada CC, bukan PC, barang daripada CC dia jual. Dengan aku graphic card tu, aku dapat dua ya guys, GTX 1050 Ti. Oke guys, sekarang sementara kita tunggu-tunggu, kita enjoy-enjoy dulu guys, jalan-jalan di sini. Setelah menunggu seller tu lebih kurang dalam 30 minit lah macam tu, akhirnya seller tu pun datang juga dan kita deal secepat yang mungkin mengikut SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Berikut merupakan barang-barang yang aku beli ya guys. GPU yang kita pakai hari ini ialah Nvidia GTX 1050 Ti 4GB dan 5 kipas yang berlampu. Harga aku dapat untuk GPU ini ialah RM450, didatangkan dengan sebulan waranti dari seller. Kipas ini pula berharga RM10 setiap satu dan new set ya guys, juga didatangkan dengan 1 bulan waranti dari seller. Barang-barang ini aku dapat dari Facebook Marketplace dan semua barang-barang ini dari Cyber Cafe ya guys. Spek PC yang aku pakai untuk project kali ini pula macam dalam video ya guys. Total cost untuk PC ini berharga RM1300. Seterusnya, langkah pertama yang perlu aku buat ialah aku kena pasang dahulu kipas di PC ini ya guys. Cara install kipas ni, korang kena tengok arrow pada kipas itu. Dalam projek ni, aku buat dua kipas itu sebagai intake dan satu kipas di belakang sebagai exhaust. Settle saja pasang kipas tu. Benda seterusnya yang perlu aku lakukan ialah aku kena pasang dulu cover casing depan PC ni ya guys. Oh ya guys, kipas ni dia pakai connection Molex ya. So, aku kena sambungkan Molex connection tu di kipas ke power supply. Lepas tu barulah boleh pasang back panel casing di PC ni. Senang saja kan guys? Cara install GPU ini pula senang saja. Aku kena pastikan posisi GPU ni tepat di PCIe connection dan pasang saja sehingga dengar bunyi lock. Untuk memastikan supaya grafik ini tidak bergerak-gerak, aku kena screw GPU bracket nih, macam dalam video tuh, dan pasang cover tepi casing nih. Settle! Oleh kerana GPU ini tidak memerlukan extra power dari PCIe cable, so aku biarkan saja kabel tu sebab mana tahu satu hari nanti aku upgrade pakai GPU yang perlu extra power, so just plug and play sahaja. PC pun sudah siap, so selepas ni aku kena install Windows dan segala driver yang diperlukan untuk PC ni supaya tiada isu atau masalah. Tapi sebelum tu kita kena pastikan dahulu PC ni hidup atau tidak. Harap-haraplah hidup ya guys.
PC pun sudah hidup. So aku kena install Windows, GPU driver yang latest dan segala driver yang diperlukan supaya PC ini running like a champ ya guys. Settle saja driver installation, barulah aku kena pasang PC ini seperti dalam video untuk mengukur temperature dan performance PC ini. Berikut merupakan gaming benchmark yang telah aku sediakan untuk korang ya guys. Aku harap korang terhibur. Each other out. We're coming. Kesimpulannya, aku sangat berpuas hati dengan performance PC ini. Rata-rata game yang kita main playable 60 fps tanpa ada sebarang isu. So persoalannya, berbaloikah kita build PC menggunakan peralatan baru dan terpakai? Jawapan aku, iya, sebab kita boleh saving cost yang sangat tinggi berbanding kita build all new system. So bagaimana pula bagi korang yang tidak pandai build PC? Oke, nasihat aku, beli saja PC new set yang tidak didatangkan dengan GPU. Lepas tu barulah korang try cari GPU terpakai mengikut budget korang. Lagi save cost dan berbaloi. Setakat ini sajalah video kita pada hari ini. Oh ya, 90% daripada korang yang menonton video di channel ini tidak subscribe ya guys. So please subscribe dan hit bell notification di bawah supaya anda tidak terlepas daripada konten yang seterusnya. Nama aku Ken. Thanks for watching. See you in the next video.